Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Hai, hai guys, sudah balik lagi sama aku di reactionnya. Ya guys, gimana kabar kalian? Udah pastinya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, karena kemarin itu kita, aduh gimana gitu ya. Maaf banget gitu ya kan. Sebenarnya bukan salah abang juga sih gitu ya kan. Karena emang kesalahan dari PLN gitu ya kan. Kenapa PLN kemarin mematikan listrik semuanya sejadabotabek bahkan sampai di Jawa Tengah gitu ya kan. Nggak tahu sebenarnya karena ada masalah apa, atau mungkin ada karena kesalahan kelistrikan kah, atau karena konslet kah, atau apa. Nggak ngerti gitu ya kan. Ya, yang jelas kemarin semua kalian pasti pada nungguin gitu ya kan. Abang nih hari ini nih mau Devon nih, Devon gitu ya kan. Ternyata enggak, pada kecewa kan. Iya kan, pada kecewa ya kan. Ya, oke, okay, sekarang abang ganti hari ini supaya kalian tuh langsung wise gitu ya kan. Ya udah langsung aja lah ya, sebelum kita lanjut subscribe. Oke, sebelum kita lanjut nge-react untuk kalian semua, langsung subscribe, nyalain loncengnya supaya abang tahun ini punya silver play button gitu ya kan. Sekali lagi abang ingetin. Dan kalau emang kalian mau interaksi sama abang, kalian bisa langsung aja DM di Instagram abang ya kan, di sini @katajoseph gitu ya kan. Langsung follow Instagramnya, kalian request bisa langsung gitu ya kan. Dan kalau untuk kalian semua suka dengan video yang kayak gini, please tolong banget gitu, udah hero konten harus rame gitu ya kan, ramein. Coba abang pengen lihat powernya kalian nyampe di mana sih gitu ya kan. Masalahnya bang Devon dong bang, Anet dong bang, tapi nggak ada powernya gitu. Buat apa? Mendingan ya konten biasa tapi lebih kenceng powernya gitu ya kan. Oke, langsung aja lah ya, 5 detik untuk langsung subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu terus dapat notifikasi kalau ada sesuatu yang baru gitu ya kan. Udah lah ya, langsung lah ya, 5 detik, 5 4 3 2 1. Selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Di sini udah ada Devon. Oke, di sini udah ada Devon gitu ya kan, dengan I Love You 3000-nya. Kita nggak tahu, abang juga nggak tahu, karena baru benar-benar fresh banget gitu ya kan, karena kalian gitu ya kan. Ya udah, akhirnya abang langsung siapin. Langsung aja lah ya. Check this out. Let's do this. Baby take my hand. Oh, I want to be your husband. Sedih. Yes, I'm your Spider-Man, and I love you 3000. Baby, take a change, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. You see me standing there in my Hokkaido bear, and all you can think is where is the ring? 'Cause you don't wanna ask. Scared the moment will pass. You can see. Suara Devon tuh gak berubah gitu ya. Just take you by surprise. And all your friends they tell you they see. I'm planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. Itu siapa ya? Cakep banget. So make sure I have no clue. Take my hand, oh I want to be your husband, 'cause I'm your Spider-Man, and I love you 3000. Baby take a change, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, baby you're my winner. I see the way you smile. You think about it, yeah. You're rich in your pocket, emotional locket. Aduh. Before you could ask, I'll answer too fast. And all your friends that tell you they see, I'm planning to get on one knee. Ooh, yeah. So now I can stop. My God. Baby, take my hand. Oh, I want to be your husband, 'cause I'm your Spider-Man, and I love you. Wow, liriknya dirubah dikit ya. Baby, take a sedih gitu. 'Cause I want this to be
Spider-Man. Seru banget yang lihatnya ya. Udah selesai, aduh lagi enak-enaknya lagi. Ulang di sini ya. Nih. Nih di sini. Dia romantis banget sih sama mamanya ya. Aduh jadi ngiri. Nah abang gak tahu nih ini mereka lagi jalan-jalan kemana, acara apa, abang juga gak ngerti. Mungkin mereka lagi ngerayain apa gitu ya. Nah, di sini liriknya dirubah gitu ya kan. Jadi Spider-Man bukan Iron Man. Pecah suaranya juga enak sih, walaupun emang dia-dia juga. Tuh, Spider-Man. Seru banget kelihatannya sih, ya ampun. Parah sih. No spoiler, please. Oh, lagi birthday party sama meet and greet nih. Coba-coba lihat di sini. Benar enggak sih lagi birthday party? Tadi sih ada tulisannya. Tuh, party. Oh, apa ini yang di Bandung ya, yang waktu lalu ya? Waktu lalu abang sempat dikasih tahu sih. Nah. Nih, meet and greet birthday party. Oh iya, waktu itu abang sempat dikasih tahu sama salah satu fansnya Devon yang masuk ke IG-nya abang. Bang, nanti datang ya ke acaranya Devon di Bandung. Oh iya, kalau nggak salah itu daerah Bandung deh. Aduh, abang lupa lagi tanggal berapa hari apa. Oh, pas audisi ya bang, ingat banget itu kalau nggak salah tanggal 26. 25, iya sekitar segitu. Iya benar-benar itu pas lagi audisi, ingat. Oke. Iya benar-benar. Ini gak salah. Wow. Keren. Oke guys, gitu aja reaction dari abang. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe gitu ya kan. Kalau menurut abang, ini semua tuh keren banget. Abang pikir tuh Devon tuh yang kayak biasa-biasa aja gitu ya. Walaupun memang konsepnya kayak ngikutin si Anet sih. Kayak yang cover depan, bukan cover, thumbnail depannya tuh benar-benar persis banget kayak Anet. Ya agak nggak kreatif sih sebenarnya kalau menurut abang. Cuma dari secara keseluruhan itu emang benar keren banget. Apalagi tadi Devon ngegunain skillnya dia gitu ya kan, yang emang benar-benar lembut cengkoknya kanan kiri atas bawah gitu ya kan, apalagi ditambah sama kata-kata yang diganti sama dia di depannya gitu ya kan, cause I'm your Spider-Man and I love you 3000. Itu enak banget sih, parah. Nggak ngerti lagi sih sebenarnya, aduh, cuma masalah konsep video ya udahlah ya, nggak ngerti ya udah bodo amat, nggak peduli, yang penting Devonnya keren parah. Untuk kalian semua langsung Devonatic share, pokoknya ramein. Abang pengen semua langsung ramein gitu ya kan, kalian semua tahu. Ya gitulah pokoknya. Nah, segitu aja reaction dari abang.
Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dan juga kalau emang kalian nggak suka ya udah tetap subscribe gitu ya kan. Udah lah segitu aja. Aku Ed Kata Jose, PK Jose Pardede, I'm a big boy. Signing.